Selamat pagi, good morning from Indonesia. Sekarang saya sama teman-teman mau jalan-jalan nih ke Peak. Jarang-jarang kita bisa ngumpul nih, ada berenam ya. Mungkin nanti satu orang lagi nyusul ketemu di sana. Ya. Nanti Mami mau keliling-keliling Peak, kita mau explore Peak ada apa aja. Tunggu aja, saksikan terus channel Mami 5K. Oke, ini kita sudah sampai di lokasi namanya Urban Farm. Di sini banyak tenan-tenan kecil-kecil atau kafe-kafe gitu. Banyak sih, ada kayak coffee shop, restoran, dan yang kita mau pergi ini namanya Monsieur Spoon. Monsieur Spoon, Monsieur Spoon. Nggak tahu deh nyebutnya gimana. Pokoknya kita mau ke situ, kita mau breakfast ala-ala Prancis. Bonjour, comment vas-tu? Merci beaucoup. Tuh, belum makan croissant aja, lidah udah kesleo. Monsieur Spoon ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. For your info, Pantai Indah Kapuk itu sangat panas, guys. Jarang pepohonan. Ada pepohonan tapi kayak baru ditanam gitu, jadi belum ada yang rindang. Pantai Indah Kapuk ini, atau suka disebut Peak 2 ini, tergolong dibilang baru lah ya. Jadi masih banyak yang lagi dibangun-dibangun gitu. Peak 2 ini sih lebih ramenya sore menjelang malam ya, karena mungkin udah adem, cuacanya udah nggak panas. Jadi orang lebih prefer sore hari ke sini. Ini kita masih pagi-pagi karena kita mau sarapan dan kita mau wisata kuliner di sekitaran Peak 2. Dan masuk sini kita harus check-in lagi di aplikasi Peduli Lindungi ID. Oke, enjoy the video.
Lagi gegayaan Perancisan kita ya hari ini ya. Ini pesanan sudah sampai. Kotak sama apa ya, ini namanya coklat. Kita cobain. Oh ya, ini minumannya. Teman-temanku juga lagi pada makan. Itu yang pistachio ya, pistachio. Enak aja, cobain dong Jo. Cobain dong Je. Ini Nutella. Menarik banget ini Nutella. Kita pesen karena lucu ya. Kita pesen karena lucu. Punya temanku. Dia ada telur-telur gitu. Berasa temen. Sekarang cobain yang Nutella, yang punya temen juga. Mau dicobain. Enak semua. Sekarang coba yang coklat. Coklatnya enak. Tapi dari teman-teman cobain ini semua sih, yang paling aku recommended sih Nutella. Rasanya paling enak ya Nutella nih. Sekarang mau coba yang strawberry tart. Strawberry tart ini namanya ya. Ini muka-muka udah kekenyangan nih guys. Makasih yang sudah nonton. Tunggu tayangan berikutnya, masih seputaran Peak 2 ya. Kuliner kemana lagi ya? Stay tune, oke? Okay? Thank you for watching.